قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. فردوس الرحمن ظلال. معنا حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, para jamaah, bapak kalian ibu-ibu yang mungkin nanti senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur walau dalam keadaan hujan seperti malam ini, kita masih diberi nikmat untuk mudah hadir dalam majelis yang mulia ini. Mugi-mugi bapak kalian ibu-ibu senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan, limpahan rezeki, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang dan senantiasa diberikan kesehatan. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sabar dalam menghadapi segala macam ujian, termasuk sabar dalam menuntut ilmu. Allahumma amin. Di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pengawasan rutin setiap malam Kamis. Walau dalam keadaan hujan seperti ini, alhamdulillah ini karunia dan berkah saking langit yang baru saja Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan tadi ketika ibu-ibu masuk, ada pembagian ngapun nggih kresek berisi apa? Gamis apa sembako?
gamis. Mudah-mudahan gamis yang ada bermanfaat dan layak untuk dipakai. Perlu dipahami terlebih dahulu, ini bantuan saking kaum muslimin yang ada di tanah air. Ada yang saking Jogja langsung, bahkan tadi ada yang dari Madiun datang dengan membawa satu truk berisi pakaian-pakaian layak pakai. Namun pembagiannya itu ibu-ibu mendapatkannya acak di dalam kresek hitam. Tujuannya biar gak milih-milih. Wong orang milih saja iso ngantri sak jam, apalagi disuruh milih. Ya, apalagi ibu-ibu itu kebiasaannya kalau milih itu lama. Kalau yakin bapak-bapak kalau temani ibu-ibu belanja pakaian atau belanja di pasar paling orang betah, orang sabar. Soalnya ibu-ibu itu suwe kalau belanja. Milih-milihnya kalau laki-laki mungkin cuma 5 menit, ibu-ibu bisa 1 jam. Ya, karena muter-muter dulu. Kadang yang ini kurang srek, balik lagi sampai dapat yang diinginkan. Oleh karena itu tadi dibuat dalam bentuk kresek hitam seperti itu, biar enggak milih-milih. Mudah-mudahan pekan depan ada lagi, namun rencananya dibagi paket untuk ibu-ibu lagi. Namun pekan depan kaos kaki. Kaos kaki anyar. Ya, biar nanti lengkap gamis, jilbab, kalian kaos kaki. Bapak-bapak sesuk. Mbok nerima wae ta wis aman. Ya enggak usah banyak protes. Lagi disiapkan. Bapak enggak seperti ibu-ibu yang lebih butuh untuk nutup aurat. Bapak keluar mau kemana saja cuma kaos oblong saja sholatnya tetap sah. Ya, tidak mesti pakai koko. Namun kalau ibu-ibu mesti nutup aurat. Mesti nutup aurat barulah sholatnya atau berpakaiannya itu bisa sah. Oke, sekarang kita lanjut untuk kesempatan kali ini. Dua pembahasan, yang pertama saking tafsir surat Yasin, yaitu kali ini kita lihat di edisi buletin ke-12 ayat 66 sampai 68. Judulnya jika dipanjangkan umur. Bapak ibu ingin umur panjang atau besok ingin segera mati? Pingin pinten tahun? Manut berarti sisa seminggu lagi pun siap. Katanya manut. Nah setelah itu baru nanti kita bahas tentang masalah puasa, tentang rukun dan pembatal puasa. Monggo Mas Edi dibaca surat Yasin 66 sampai 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء kami hapuskan penglihatan mata mereka sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan,
maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Dan jika kami kehendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Taib. Ini tentang yang pertama, membicarakan tentang orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kemudian dibicarakan lagi tentang masalah umur, yaitu bahwasanya manusia itu mengalami fase kehidupan, awalnya itu dalam keadaan lemah, kemudian dewasa dalam keadaan kuat, dan kemudian nantinya kembali lagi dalam keadaan lemah. Lihat beberapa mutiara ayat dari surat Yasin ayat 66 sampai 68 berikut ini. Dibacakan. Kalau ada yang berjalan tanpa penglihatan, tentu ia tidak bisa mencapai sirat untuk sampai ke surga. Dalam ayat 66 disebutkan, walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Artinya kalau tidak ada penglihatan, ya tidak bisa jalan. Tidak bisa melihat jalan yang kita sebut dengan sirat, di mana sirat ini yang mengantarkan kepada surga. Kemudian yang ayat yang kedua, mutiara kedua. Kalau ia pun tidak bisa berjalan, tentu tidak bisa maju dan mundur. Tidak bisa ia selamat dari siksa Allah. Disebutkan lagi pada ayat ke-67, walau nasya'u lamassakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudiyaw wa la yarji'un. Disebutkan, dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup untuk berjalan dan tidak pula sanggup untuk kembali. Kalau tadi orang itu tidak bisa melihat, berarti tidak bisa mengetahui jalan untuk menuju surga. Kalau yang kedua ini, dia tidak bisa berjalan, sehingga tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa mengelak dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin capai surga, yang pertama dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dulu, penglihatannya diberi petunjuk. Yang kedua, diberi kemampuan untuk berjalan. Tanpa sudah punya penglihatan namun tidak ada kaki untuk berjalan, tidak bisa untuk mencapai surga. Makanya dua hal ini harus ada untuk sampai surga. Ibarat indrawi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kita harus punya penglihatan, diberi petunjuk, ini loh jalannya oleh Allah, akhirnya kita bisa jalan. Yang kedua, punya kemampuan untuk jalan, barulah nanti akhirnya bisa masuk dalam surga. Terus yang ketiga, tidak ada yang bisa selamat ketika melewati sirat pada hari kiamat, kecuali kalau punya modal iman. Nanti pada hari kiamat, bapak ibu-ibu, neraka dan surga di atasnya itu akan dibentangkan sirat. Sirat ini akan dibentangkan ketika orang itu ingin menyeberang di atas neraka menuju surga. Namun ini kata para ulama, sirat ini, jembatan ini hanya dilewati oleh tiang kafir. Maaf, sirat ini tidak dilewati oleh tiang kafir. Yang melewatinya hanya orang-orang yang beriman. Orang kafir bagaimana? Tidak melewati sirat, langsung nyebur neraka, langsung masuk tanpa lewat sirat tadi, tidak perlu. Nah, nantinya kalau ada orang beriman itu lewat sirat, maka sesuai dengan keadaan imannya. Modal yang utama untuk melewati sirat itu adalah
kalau punya iman. Maka imannya nanti dilihat. Kalau dia semangat dalam beramal, dia akan melewati jembatan, dia akan melewati sirat dalam keadaan cepat seperti kilat. Jadi kecepatannya kecepatan tinggi. Ada juga yang ketika melewati sirat, dia seperti orang yang berjalan. Ada juga yang melewati sirat seperti bayi yang jalan itu dengan bokongnya, kita sebut apa? Mesah. Dia cuma jalan seperti itu saja. Dan sirat ini, jembatan ini punya kalalib. Kalalib ini sesuatu yang nanti bisa menghalangi kita ketika kita lewat itu. Makin lambat, ya makin punya peluang kena kalalib tadi. Penghalang-penghalang yang ada di atas jembatan tadi ketika melewati sirat. Kalau orang itu imannya biasa-biasa, bisa jadi dia nyemplung dalam neraka, tidak selamat ketika melewati sirat. Namun kalau imannya itu kuat, imannya itu mantap, maka ketika melewati sirat bisa selamat sampai masuk ke dalam surga. Modal yang paling utama yaitu kita memiliki modal iman. Kalau iman itu tidak ada, alias bapak ibu-ibu, imannya itu ada yang bisa batal karena berbuat syirik. Kalau imannya itu batal karena berbuat syirik, maka tidak lagi melewati sirat. Namun dia nanti bersama dengan orang-orang kafir, langsung masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Sedangkan kalau orang yang masih punya iman, nanti akan melewati sirat dan dia nanti bisa selamat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tergantung dengan amalannya masing-masing. Terus yang keempat. Ketika manusia itu dipanjangkan umurnya, maka ia dikembalikan lagi dalam keadaan lemah setelah sebelumnya dalam keadaan kuat. Jadi fase kehidupan manusia, kita awalnya dari kecil dulu, kemudian ketika dewasa dalam keadaan kuat sempurna, baru nanti kembali lagi dalam keadaan lemah. Maka ada keadaan kita di waktu tua, itu keadaan yang jelek. Fase kehidupan ini nanti silahkan lihat tentang nomor 4 ini di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Coba dibaca Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Taib, lihat fase kehidupan pertama kita lemah. Pas lagi cilik, bocah, itu keadaannya lemah. Makan perlu didulang. Ketika ya dia itu dalam keadaan butuh, menangis-nangis panggil ibunya dalam keadaan lemah, butuh pertolongan dari orang tuanya. Namun ketika beranjak lagi bertambah umur, dia berada dalam keadaan yang fi ahsani taqwim, surat At-Tin, berada dalam keadaan yang sempurna, benar-benar sempurna, yaitu ketika dia itu dewasa. Kemudian nanti dia dikembalikan lagi dalam keadaan lemah. Selain dalam surat Ar-Rum tadi, disebutkan juga dalam surat At-Tin, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan kepada dia lagi dalam keadaan yang lemah. Jadi ada yang di waktu tuanya itu berada dalam keadaan yang lemah.
entah itu penuh penyakit, entah itu fisiknya tidak lagi kuat, entah itu dia hanya bisa duduk di kursi roda, ada juga yang hanya berbaring di tempat tidur. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an arudda ila ardhalil umur. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari keadaan usia tua yang jelek. Usia apa? Usia tua. Sudah 60, 70, 80. Ada yang gak bisa gerak-gerak. Cuma bisa, saking parahnya cuma bisa di tempat tidur saja. Itu namanya yang tadi sebutkan dalam surat At-Tin. Summa radadnahu asfala safilin. Kami kemudian kembalikan dia lagi ke tempat yang paling hina, yaitu yang paling rendah, yaitu keadaan dia ketika berada di usia tua. Yang selamat siapa? Yang di usia tua ini. Lihat lanjutan ayat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang selamat kecuali orang yang beriman dan yang beramal saleh, maka itulah mereka yang mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi pahalanya tetap terus nyambung. Maksudnya, ketika dia itu muda, dia semangat untuk beramal soleh, yaitu ketika dia itu kuat. Namun ketika dia itu lemah, seperti dalam usia sepuh, dalam usia senja, dia tidak kuat lagi beramal soleh karena keadaan fisiknya. Maka Allah catat baginya, kalau dia beriman di waktu muda, dicatat sampai di waktu tua, pahalanya sama seperti dia dalam keadaan muda. Maka kata para ulama, waktu tua seorang itu cerminan dari waktu mudanya. Cermin. Waktu tua seseorang itu cerminan dari waktu mudanya. Mudanya seperti apa, tuanya nanti dia akan dapat balasan seperti itu pula. Maka kalau dulu waktu mudanya disia-siakan, maka harus banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kayak di waktu mudanya pingin hidup foya-foya, ingin tua nanti banyak tobat, mati masuk surga, padahal amalannya cuma sedikit. Mudanya foya-foya, hati-hati. Kalau mungkin Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, kalau tidak dipanjangkan bagaimana? Ya, kalau tidak dipanjangkan bagaimana? Katanya muda itu foya-foya. Maka kesempatan yang ada, Bapak Ibu-ibu, tolong dipergunakan baik-baik mumpung Allah Subhanahu wa taala masih beri kita kesempatan. Dan ingat, umur umat Islam Nabi SAW itu katakan 60 tahun. Kalau sudah lebih daripada 60 berarti sudah dapat bonus. Kalau sudah 70 sudah bonus 10. Kalau sudah 80 bonus 20. Kalau baru 50 tahun tinggal tunggu lagi 10 tahun. Umur itu tidak panjang. Kesempatan yang ada hendaklah kita bisa gunakan sebaik-baiknya. Nah, kemudian di sini sebutkan satu keadaan di sini, kalau sepuh. Maka harus ingat keadaan sepuh, kita keadaan tua harusnya semakin semangat untuk beramal soleh. Jangan seperti apa yang Nabi SAW sebutkan, ada orang yang tidak diampuni, sulit untuk diampuni. Ada yang kata Nabi SAW, ada orang yang sudah sepuh namun nekat selingkuh. Ada yang sudah sepuh namun nekat selingkuh. Kira-kira ada enggak di dunia nyata? Ada. Malah okeh. Wis ubanan, wis duwe putu, ketahuan selingkuh. Ada yang ketahuan ditemukan di tempat pelacuran. Ada yang ketahuan ditemukan di kamar hotel, sudah booking tempat. Usianya sudah tahun.
ada yang ditemukan juga pas mati lagi selingkuh, umurnya 10 tahun. Ini yang namanya tua sepuh ya, namun masih kurang ajar, nggak ingat mah mati. Dan ini kata Nabi SAW dosanya lebih parah daripada yang nom selingkuh. Ya, kenapa lebih parah? Harusnya dia banyak-banyak ingat mati, mendekatkan diri pada Allah. Namun kok ada yang sudah sepuh, namun kok syahwatnya juga enggak turun-turun. Nafsunya masih tinggi. Ya, makanya dosanya lebih parah dibandingkan dengan yang nom yang selingkuh. Walaupun sama-sama parah juga, namun lebih parah tiang sepuh. Makanya kalau suaminya sudah sepuh, ibu-ibu nggih diingatkan. Ingat jaga hati, ingat jaga syahwat, ingat jaga hawa nafsu. Harusnya banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu juga pernah kita bahas yang saya singgung di sini tentang masalah syaibah. Tiang sepuh yang dimana ketika sudah sepuh dalam keadaan sudah beruban. Apa aturannya untuk rambut uban, ibu-ibu, bapak-bapak? Uban aturannya apa? Boleh enggak dicabut? Boleh atau tidak dicabut? Tidak boleh. Boleh enggak suruh putune yang nyabut? Enggak boleh. Termasuk juga tidak boleh menyemir uban dengan menggunakan warna hitam. Kenapa tidak boleh nganggo ireng? Karena tidak boleh ngapusi, tidak boleh dia itu bohong, tidak boleh dia itu mengelabui orang. Sudah sepuh kok pingin seperti cah nom. Makanya kalau sudah sepuh rambutnya itu uban, ya sudah biarkan seperti itu, atau boleh dia itu warnain, namun menghindari warna selain warna hitam. Selain warna hitam itu dia hindari. Berarti warna apa? Hah? Yang penting gak warna ngejreng. Gak boleh pas sepuh malah diwarnain warna pink. Gak boleh dengan warna biru. Warna sing wajar, warna pirang itu sudah cukup. Jadi aturan untuk uban itu dua. Yang pertama tidak boleh dicabut. Yang kedua tidak boleh diwarnain dengan warna hitam. Wallahu a'lam bishawab, itu tafsir surat Yasin ayat 66 sampai 68. Itu saja kita cukupkan, kita tutup kalian doa kepada tuan majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa namudda yadal 'auni bihubbin linukhaffif ba'dhal lathqal, natatawwa'u lillahi bishawqin la nabghi shukran lawma. بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا دوما تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلالا تهدئ شوك العمر ربيعا وتخبئ كنزا فتعالى وتخبئ كنزا فتعالى تدعى كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة تدعى كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال